Masih dari kasus pencurian, pemirsa, seorang lelaki di depan warung yang sedang mencuri ponsel terekam kamera pengawas. Tim Resmo Polsek Panakukang yang menyelidiki hasil rekaman langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah diketahui. Inilah aksi pencurian satu unit telepon genggam milik warga yang ditinggal oleh korbannya di dashboard motor. Dalam rekaman CCTV, nampak jelas pelaku yang mengendarai sepeda motor seorang diri mengambil telepon genggam korban dalam hitungan detik dan langsung kabur. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang menerima aduan dari korban beserta rekaman CCTV. Polisi pun langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah diketahui dikarenakan pelaku merupakan pemain lama yang juga seorang residivis dalam kasus yang sama. Polisi yang tiba di rumah pelaku di Jalan Bada, Kota Makassar, langsung menginterogasi kakak pelaku yang hanya berhasil mengamankan sepeda motor pelaku. Polisi pun selanjutnya melakukan pencarian ke rumah keluarga pelaku. Namun hasilnya, lagi-lagi pelaku tak ada di rumah tersebut. Setelah melakukan pencarian di tiga rumah keluarga pelaku, polisi akhirnya menggiring satu unit sepeda motor dan sebuah helm yang digunakan pelaku saat beraksi. Pak HP, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan melusuri keberadaan pelaku, berhasil mengamankan satu unit motor dan helm yang digunakan oleh pelaku. Namun pelaku tidak ada di tempat, jadi kami terus melakukan pengejaran. Hingga saat ini, pelaku masih dalam pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan.